Hot FM. Yes, episod kali ini walaupun keadaan kita dah berubah tapi baju kita tetap sama. Sama. Jadi, jenis-jenis orang yang kita nak bincangkan hari ini adalah jenis-jenis seseorang bila dia buat live IG. Yang pertama, iaitu kau buat aktiviti sendiri tanpa melayan sebarang komen dan juga memberi respon kepada komen-komen tersebut. Jadi apa point dia buat live kalau dia tak nak layan komen? Dia just buat aktiviti sendiri. Itu kau akan tanya dia lah sebab sepanjang hidup aku tak pernah buat live lagi. Yang kedua, jenis-jenis orang kenapa dia tak pernah buat live IG macam Re adalah bila dia buat live, dia yo-yo bona. Kau berbagai-bagai tutorial, kau cantik-cantik, kau buat aktiviti ski ke apa. Viewers setelah 10 minit, satu je. Kalau orang tengok pun live kau. Tapi kau tu tak gigih. Kau macam, okay, kita sekarang ni berada di sini tapi tak ada orang tengok. Tapi aku nak buat live IG pasal kata cara-cara istiqomah. Takkan tak nak tengok aku? Kalau orang tengok kau, orang tahu kau tak istiqomah. Yang ketiga, ini adalah keadaan di mana contoh aku request dengan kau. Okay. Nak live. Live together. Live together. Okay. But then you tak layan siapa-siapa pun. Kau hanya shop sendiri bersama kawan itu. Oh, sebelum dia live dengan kawan dia, cerita personal. Cerita macam, semalam lepak kan? Ya, tak ada kena-mengena. Mungkin boleh WhatsApp kot Tak payah live IG lah, gigi kau. Yang keempat adalah sejenis live. Dia tak ada buat apa-apa pun. Tapi dia viral. Kita tak tahu kenapa dia viral. Dia macam yang viral mak dia masuk tu. Tiba-tiba mak dia masuk live dia. Tapi dia viral. Sebenarnya, dia viral di IG live tu adalah kerana dia cantik yes, je. Sebab dia cantik. Habis bila aku nak viral? Apa maknanya tu? Yang terakhir, orang yang buat IG live, orang kata begitu sopan. Begitu munasabah. Begitu munasabah. Tak ada, tak ada benda-benda buruk. Memang orang kata dia buat IG live tu, komen pun dia baca. Orang kata interact dengan viewers sekalian. Baguslah benda dia macam soalan, ni. Buat tutorial, jawab soalan-soalan berkenaan dengan isu semasa. Macam aku adalah peminat setia kau. Me wanita belucing. Yeah, I love that. Hot FM.